From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Halo teman-teman semua. Shalom. Senang sekali bisa bicara dengan kalian hari ini. Saya share kali ini just mau share dari hati ke hati sebagai grandpa. Jadi saya diberkati 3 anak dan 9 cucu. Nah, cucu saya yang paling besar sudah next May selesai sekolah universitas. Jadi itu jadi saya tuh lihat kalian tuh seperti kayak cucu saya, banyak yang masih muda-muda, dan saya mau bagi hati share tuh karena saya prihatin lihat anak-anak muda sekarang tuh banyak dari anak-anak muda saat ini yang boleh kata nggak pernah dapat, mungkin kurang sekali mendapatkan input. Mungkin saya mau nanya pada kalian semua di sini, berapa dari kalian yang orang tua kan ayah atau ibu ambil waktu sharing mengenai life, memberikan sharing mengenai kehidupan, bagaimana dalam hidup ini nanti kalau kamu nanti teenager seperti kayak anak istri saya, boleh kata banyak saya harus kasih kredit ke istri saya. Kayak nanti waktu anak-anak mau dari umur 13, 14, 15-an, biasanya kalau di Kanada itu kalau umur 16 itu langsung, begitu umur 16 itu langsung mau apply driver license, minta mobil di sana. Jadi itu sudah biasa, jadi umur 16 itu langsung hak mereka boleh kata punya driver license. Nah, tapi banyak dari anak-anak begitu driver license, kemudian akhirnya mulai show off pada teman-temannya semua, setir mobil, apalagi yang anak-anak yang Chinese di Kanada itu orang tuanya kan kirim anaknya kaya-kaya, pakai mobil, show off itu semuanya. Nah, jadi istri saya mulai mikir bahwa mereka perlu dipersiapkan. Jadi waktu umur 15, umur 13, 14 itu sudah mulai disiapin. Nanti kalau kamu umur 16, kamu akan punya driver license. Nah, I just let you know, begitu kamu punya driver license, tendensi anak-anak muda dia mau show off gitu. Tapi you know, kalau show off, kemudian akibatnya kemudian terjadi accident. Kalau eksiden, mobil rusak sih no problem, tinggal bikin betul kan. Atau kalau kamu papan, kalau kecelakaan kaki kamu patah ya, pokoknya kamu di gips nanti ya mungkin berapa bulan bisa jalan. Tapi kalau sampai akhirnya tabrakan, ya kalau kamu mati ya kamu langsung ke surga udah siap. Tapi problemnya kalau orang yang kamu bawa itu ternyata kamu hidup, teman ini yang di mobil sama kamu meninggal. Can you imagine what happened? Kemudian istri saya cerita, Miss America, dia punya sister, waktu dia drive, atau ada truk yang orang supirnya drunk, kemudian tabrak, akhirnya tabrakan, ini incinya sister dari Miss America ini, dia dibawa rumah sakit. Begitu dia siuman, dia langsung nanya temannya si Mary mana. Mary meninggal. Dan sudah perasaan guilty. Dalam setahun dia nggak ketemu orang, dia rasa bersalah. Walaupun Mary punya temannya, orang tuanya, don't worry, it's not your fault, bukan salah kamu. Tapi dia nggak bisa overcome. Nggak bisa rasa guilty itu. Jadi disiapkan itu. Jadi cerita-cerita persiapan itu, maka langsung anak-anak saya 3 itu kalau setir itu hati-hati. Karena apa? Sudah dipersiapkan. Tapi saya lebih,
Berapa banyak dari orang tua yang ambil waktu untuk mempersiapkan mengenai kehidupan ini? Jadi persiapan mengenai behavior, mengenai jadi prinsip-prinsip mengenai firman Tuhan. Berapa dari orang tua yang ambil waktu untuk sharing mengenai kehidupan, mengenai life? Sebab banyak orang just bicara mengenai teori-teori, tapi nggak ada authority karena nggak ngidupin. Jadi hari ini saya mau share mengkali kalian mengenai very important subject mengenai integrity and integritas. Jadi integritas itu ternyata bisa lihat ane ya. Integritas means being honest and having strong moral principles. Intinya di sini adalah kita harus be honest, harus kalau kita bicara integritas associate dengan honesty, associate gaining trust, associate juga dengan ini. The next one is a person with integrity katakan behave ethically and does the right thing even behind the closed door. Kalau kita bicara mengenai integritas adalah luar sama dalam itu sama. Okay. Luar sama dalam itu sama. Itu is basically apa yang kita lakukan itu, kita lakukannya di luar sama dalam itu sama. Jadi enggak karena ada orang maka kita melakukannya. Tapi kalau enggak ada orang ngeliatin enggak usah. Saya kalian banyak sekali di sosial media kan orang untuk mau get attention dia coba bikin video jatuhkan dompetnya. Kemudian orang ambil dan orang lihat kanan kiri nggak ada yang lihat ya ambil gitu, ada yang mau benar-benar mau kasihkan lagi. Ternyata 90% banyak dari mereka nggak honest karena mereka always concern what people, nggak ada orang lihatnya. Sedangkan integrity is we doing the right thing behind the closed door. Nah pertama tadi katakan definisi integrity means being honest and having strong moral principle. Strong moral principle adalah berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita sebagai anak Tuhan ditekankan bagaimana importantnya untuk kita punya base hidup kita based on what the word of God katakan. Di Kolose 3 dikatakan, apapun yang kita kerjakan, kita doing kerjakan itu harus dengan segenap hati. Suka lakukan itu bukan pada sesama, tapi kepada sama seperti kepada Tuhan. Itu salah satu prinsip. Jadi integritas kita melakukannya ini because karena mendapat pujian, kita lakukan ini dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Itu aja prinsip ini kalau you're in the workforce, yang sudah kerjaan di dalam career, ini integrity saya lihat is something modal yang besar sekali. Saya punya jemaat di Toronto. Dia nggak ada kerjaan, belum kerjaan, dia datang ke satu company, dia ngomong, "Can I volunteer? Can I do volunteer?" Sure, jadi nggak dibayar. Tapi dia tahu prinsip ini, lakukan dengan segenap hati, bukan pada manusia, bukan pada bos, pada Tuhan. Dia lakukan dengan segenap hati. This is a different. Kalian-kalian kalau yang sebagai nurse, melayani orang dengan segenap hati atau just a job, orang yang ditolong itu bisa tahu. Saya punya mertua lagi itu pernah ada nurse suka datang itu kelihatan sekali ada yang benar-benar doing it as a job, ada yang doing it dengan segenap hati. Nggak bisa ditipu, orang bisa lihat semua. Ini jemaat saya, ini dia lakukan dengan segenap hati, nggak karena dilihat bosnya, and then bosnya lihat di window, wah ini orang benar-benar lakukan the best. Di hire, dikasih satu posisi spesial buat dia. Just gara-gara, melalui just volunteer, karena integrity. Seberapa banyak orang di dalam dunia ini yang boleh kata
feel di dalam proses karir mereka naik itu saya lihatnya seperti kayak fondasi. Kalau nggak membangun fondasi integrity pada saat lagi jaya, lagi naik, angin keras datang, jatuh. Berapa hamba Tuhan kenal-kenal yang Hillsong aja, mana waktu saya dengar interview kasihan dia having problem tidur, mulai makan sleeping pill, kemudian dia share bahwa ya dia make a stupid mistake, dia share mungkin pada jemaat mungkin yang dengan orang perempuan atau, dan akhirnya melalui itu dia mulai dibongkar semuanya. Dan why? The bottom line, no integrity. Jadi saya lihat integrity ini adalah either kita intentionally melihat this is important atau tidak. Malah saya mau tunjukkan ada something ini yang John Maxwell katakan. John Maxwell mengatakan is interesting di sini. Image is what people think we are. Integrity is what we really are. Nah, kalian yang masih muda, kalian kalau lagi pacaran tuh yang you call concentrate apa? Image kan. Saya terus terang pada waktu saya lagi pacaran dengan istri saya si Hana, Tante Hana, I concentrate image. Kita tinggal waktu itu di Cambridge di satu pastor, jadi pastor itu kasih satu kamar ruangan. Hana pacar saya waktu itu dia datang ke kota saya mau visit. Kita nggak jauh tinggalnya, kotanya dekat sebelah-belahan itu. Tapi dia datang ke rumah pastor saya, terus ngobrol-ngobrol, dan dia ya saya yang menunjukkan bahwa saya orang yang rapi, itu saya image saya menunjukkan rapi. Jadi waktu dia lihat macam lihat kamar, wah rapi. Tapi itu saya menunjukkan image, bukan integrity, bukan karakter saya. Saya orangnya ceroboh. What happened setelah menikah? Kaget, astaga, image-nya kelihatannya rapi, tapi the real saya enggak. Oh, dia sampai migraine ngadepin saya. Why? Image. Jadi kalau kalian pacaran, jangan image is just palsu. Integrity, the real karakter kalian ini. Nah, itu kadang-kadang dalam pacaran, tes pacar kalian. Sengaja telat, gimana reaksinya? Biasanya kalau pacaran nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah menikah lain lagi. Jadi image is the what people think we are. Dan honestly kita profesional untuk menunjukkan image. Saya share ini tahunnya bulan yang lalu. Akibat saya kecil melarikan diri, minggat nggak dicari. Saya merasa harga diri saya kayak nothing. Seperti saya bayangin, not even exist, jadi ini nggak ada artinya. Akibat itu, hidup saya nggak pernah mikirkan mengenai soal integrity, saya nggak mikirin mengenai soal belajar, sampai saya share bahwa hidup saya liannya berkata, sudahlah, sampai sister saya ngomong begini nih, kita kan 8. Dia, saya dipanggilnya Yol Yang. Ini Yol Yang ini kalau besar, kalau dikasih event pakai dasi, pakai jas, gagah nggak ya? Dengan kata lain orangnya jelek bener. Event dikasih pakai dasi sama jas saja bagus. Itu kata-kata itu kan menunjukkan bahwa how ugly saya, jelek saya. Jadi orang yang nggak merasa dirinya is berharga, nggak pedulian, nggak mikir integritas. Saya nggak belajar sampai sekolah itu saya nggak belajar. Sampai waktu SMP, SMA, ayah saya kan pendeta, jadi kepala mungkin ada, jadi guru-guru itu pada takut sama ayah saya. Jadi ayah saya kirim saya ke tinggal di Indekosken di Principal School
pada waktu di Endicott di Principal School itu, saya profes jadi pura-pura. Jadi kalau prinsipalnya datang ke kamar, sebab kamar saya buka itu ada tempat makan, kemudian kamar pura-pura belajar. Ada nggak kalian gitu? Jadi basically I'm nggak belajar anything. Just dia datang jadi pura-pura baca. Ya. Jadi akibatnya apa yang terjadi is basically saya mengenai integritas, saya itu benar-benar saya lihat I'm lacking. Jadi pada waktu kita menikah itu, tiap beresin ranjang itu, kita tinggal ranjang, saya tendensinya kalau bisa di ranjangnya tutupin selimut aja. Looks good outside. Tapi saya kalau beresin sama istri saya selalu selimutnya dinaik, itu selimutnya apa, spraynya di, saya pikir udah bagus. No. Itu kondornya. Buka. See? Money shortcut. Apa yang terjadi? Nah, di situ dia di situ bicara integrity. Saya tuh banyak belajar terus terang melalui istri saya. Karena Christian atau not Christian, ada parents yang menekankan integritas, ngajarin indirectly ngajarin integritas. Jadi ada parents yang saya lihat integritas is besar buat mereka, is something important. Ada yang nggak even tahu integritas is important, nggak pernah share. Jadi dengan kata lain, kalau kita orang tua nggak sendiri dia nggak value mengenai integrity, maka dia sendiri nggak bisa offer anything pada anak-anaknya, right? Kalian akan, kita sebagai orang tua hanya akan bisa share how much knowledge yang kita understand, yang kita tahu. Kalau kita nggak ada, nothing yang kita bisa share. Jadi sebab itu banyak orang tua tanpa sadari itu memberikan pelajaran unspoken di tanpa dia ngomong, tapi tindakannya speak. Contoh mengenai kejujuran. Orang tua kan banyak ngomong pada anaknya ini. Nak, nanti kalau si A telpon, kasih tahu ya papa mama nggak ada. Nah, anaknya gitu. Nah, sekarang kalau papanya mamanya mau ngasih tahu, kamu harus jujur ya. Papa mama gimana? Kalau begitu. Contohnya hidup dalam kekudusan. Saya sama istri saya waktu itu lihat betapa important dalam hidup kita itu integritas. Jadi kita hidup dalam kekudusan sehingga kita bisa meminta anak-anak kami juga. Jadi konsep adalah yang kami katakan pada anak-anak kami adalah gini. Saya kan punya dua anak perempuan dan yang anak ketiga itu laki. Anak perempuan yang kedua saya kasih tahu pada mereka. Nih, nah kalau ada anak yang serius sama kamu, saya minta anak itu datang minta izin pada saya. Jadi malah saya ngomong gini pada anak saya, ya, si Sony yang pertama. Nih, papa mama itu banyak konseling. Orang-orang yang patah hati itu nyembuhkannya is so hard. Ada orang yang 2 years cry gara-gara patah hati, keluar dari gereja. Jadi I'm very concerned pada anak saya sama. Jadi saya mau waktu umur 14-15 nih, I think better kalau kamu pacaran waktu nanti kamu umur 21-22. Karena number one, kalau pacaran tuh energi banyak yang dibuang, dan kedua kalau sampai breakdown itu patah hati is not easy untuk proses healingnya. Jadi berontak anak saya. 21. Akhirnya umur 19 ya. Pada waktu umur 19, orang di gereja senang sama anak saya. Terus anak saya ngomong, you have to see my dad, my mom, and dad. Katanya dia hampir nggak tidur malamnya. Mau ditanyain apa sekarang. And then akhirnya basically in the end, saya ngomong pada dia,
anak saya mau. Salah satu yang saya harap, yang saya minta adalah pada saat saya bawa anak saya dalam pernikahan itu, mereka hidup dalam hidup kekudusan. That is the idea yang saya request. Dan puji Tuhan, mantu saya dia ngomong, oh saya barusan ke Rich Wilkerson mengikutin conference, dan di situ mereka menekankan mengenai hidup kekudusan. Sebab itu mereka bikin kayak kartu penduduk tanda tangan. Dan dia tunjukkan kepada saya. Dia make a promise pada Tuhan. Thank God. Jadi integritas ini akan bisa lakukan kalau kita sendiri tidak lakukan. Berapa banyak dari orang tua yang mau menunjukkan main anak. Atau ada telepon, jawab, halo. Ini anaknya gimana? Barusan marah-marah gitu. Berubah 100% gitu. Jadi integrity sendiri adalah sesuatu yang katakan having a strong moral principle. Dan strong moral principle itu hanya bisa melalui salah satu yang melalui contoh dari hidup kita sebagai orang tua. Jadi untuk kalian masih muda, kalian malah sudah mikir ahead. Nanti kalau saya sebagai istri, sebagai mama, saya sebagai ayah, apa yang saya harus impartasikan kepada anak? Jadi challenging you some more. Integrity is so important. Nah, integrity dikatakan ini bagus sekali. Integrity adalah is the seed for achievement. It is the principle that never fails. Jadi integrity adalah bibit untuk kita bisa sukses, achievement, bisa maju di dalam semua area. Dan ini prinsip nggak akan bisa gagal. Sudah dicoba sekali. Jadi kita harus melihat bahwa a man's integrity is his greatest asset. Without it, he has nothing. Jadi saya mau bangun kalian melihat hari ini adalah modal integrity is so very, very important. Greatest asset. Malah ada yang mengatakan bahwa ini the next statement. People with integrity do what they say they are going to do. Tapi orang yang tidak ada integrity, omongnya omong, ya, yeah, I will do that. Tapi dia nggak lakukan. You know, people watching what you say. Is that sama nggak? Nah, saya mau encourage saudara hari ini mengenai soal orang-orang yang sukses mengenai integrity. Kalian pada waktu misi muda rasanya sekarang lain. Mary Kay ini, kalian mungkin belum lahir. Dia tuh very successful business woman yang very sukses di Amerika. Dan dia di even di dunia, di mana-mana juga. Mary Kay yang jual ini makeup-an, tahu ya? Kalian yang muda-muda rasanya ini sudah enggak masuk. Tapi kesuksesan dia sampai orang-orang yang sukses rate certain sales dikasih pink Cadillac. Jadi dia tuh di Amerika waktu banyak sekali karena oh ini orang dari Mary Kay. Dia katakan ini integrity is the ingredient that will enable you to forge rapidly ahead on the highway that leads to success. It advertises you as a being individual who will always come through. Whatever you say, you will do. Do it even if you have to move heaven and earth. Wow, this is very powerful. Jadi orang yang punya integrity itu dia apa yang dia katakan dia lakukan. Dan berapa banyak orang yang saat ini lakukan. Sebab itu kenapa saya lihat bahwa saya cari kalau ada mantu atau apa, saya area salah satu yang saya tekankan ini adalah integrity. Okay, saya mau share something yang I think is relevant dengan kalian semua. Joseph, Yusuf. Nama saya Yusuf. Bagus sekali. Artinya God shall act.
Tuhan akan menambahkan hikmat, menambahkan di dalam blessing everything He shall add, memberikan hikmat, memberikan kesehatan semuanya. Kejadian 39:9 ini, tapi just a background little bit mengenai Yusuf. Saya mempelajari Yusuf itu luar biasa. Yusuf adalah orang yang dapat favor dari ayahnya, ya kan, pakaian spesial. Dan sebenarnya kalau dilihat, ini yang mengakibatkan saudara-saudaranya itu iri hati. Sebab itu sebenarnya saya selalu tekankan sebagai orang tua, jangan do favoritism pada satu anak yang lainnya tidak. Anyway, akibatnya saudara-saudaranya semua benci sama dia, dan akhirnya satu kali dia mau disuruh ayahnya kasih makanan pada kakaknya semua, tapi karena sudah ada rasa kesel, si Yusuf bukannya diterima dengan baik, malah dibuang ke sumur, akhirnya dijual menjadi budak. Nah, lihat, jadi budak, akhirnya dibeli sama Potifar, salah satu panglima dari Mesir, kerajaan Mesir. Di situ Yusuf dia lakukan the best sampai dapat promosi dari Potifar. Anggap aja dari Potifar mungkin salah satu brigjen atau brigadier general itu apa? Dikasih authority, you do everything. Kat authority kamu kasih semua. Tidak ada satupun yang tidak dipercayakan. Nah, Yusuf, dia orangnya ganteng, cakep. Nah, ini si noni nyonya Potifar. Yang ada orang ngomongnya tante girang. Ini tuh seneng jatuh cinta kepada si Yusuf. Ganteng, kerja baik semua. Dan akhirnya dia coba tempted si Yusuf. Tapi saudara, karena dia ini man of integrity, di sini dia katakan kepada Nyonya Potifar ini, di sini kuasa saya sama besarnya dengan kuasanya. Tidak ada satu pun yang tidak dipercayakannya kepada saya kecuali Nyonya. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sejahat itu dan berdosa terhadap Allah? So, can you imagine? Anak muda dapat, saya bayangkan Nyonya Potifar tuh langsing, cantik, beautiful semuanya. Bahkan anak muda lihat, wah, that's opportunity mungkin ya. Tapi Yusuf lihatnya lain. Yusuf melihatnya bahwa bagaimana saya mungkin melakukan perbuatan sejahat itu, dan dia punya dia punya conviction-nya is Tuhan tuh watching. Bagaimana saya bisa berdosa terhadap Allah? Saya bayangkan bagi dia ini untuk bisa melakukan itu dari persentase dari anak-anak muda saya is very little. Saya bayang bagaimana nyonya yang boleh kata istri yang boleh kata yang kaya raya semuanya mau apapun bisa ditawarin. Yusuf masih ada dagingnya dia. Ya anak muda. Tapi di situ dia ngomong, bagaimana mungkin saya bisa melakukan perbuatan sejahat itu? Makin saya lihat, temptation, tiap kali kita menghadapi temptation is bagaimana yang ditempt itu kita lihatnya apa. Saya selalu saya share pada orang anak-anak, orang-orang semua dalam bisnis atau apa. Kalau kamu lihat ikan, pada waktu lihat pancingan itu ada cacing yang dance, yang begitu menarik sekali. Ikan itu konsentratenya kepada cacing. Wah, ini makanan yang enak.
Dia concentrate. Tapi saya katakan, kalau ikan ini melihatnya hook-nya behind di cacing itu, ada hook yang killing you, kira-kira kalau ikan ini lihatnya begitu, you think dia mau? Apa enggak? Demikian juga sudah. Kalau saudara ditempted untuk melakukan hal semua itu, remember that. Ini yang kita install pada anak-anak kami semua. Selalu, papa, mama, enggak akan ada sama kamu 24 hours. Tapi remember, Tuhan, namanya aja Immanuel, Tuhan berserta dengan kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Iban katakan bahwa di 2 Korintus 13 katakan, ini satu yang penting sekali. Taulah bahwa Kristus itu ada dalam kamu. Kalau kamu tidak menyadari itu, kamu nggak akan ada nggak tahan uji. You're not going to lulus dari temptation, dari ujian semua. Menyadari bahwa Tuhan itu ada. Saya sama istri saya konseling, kita banyak konseling orang-orang, terutama area of dalam pornografi. Soalnya yang saya surprise itu, terus terangnya istri saya share, banyak perempuan juga yang jatuh dalam pornografi. Dan kemudian dia share mengenai, just kamu ingin, firman Tuhan kan ada, 2 Korintus 13, saya kira ayat 5 itu yang mengatakan. Nah, di situ dikatakan, cuman just make sure, ada yang udah ada baca anu firman ini sebab 2 Korintus 13 ujilah dirimu 13 ayat 5 ya. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, examine yourself. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Oh, ini penekanan ini sangat bagi kita. Sebab itu saya mau share kalian tuh, ya kita, saya umur 72 tahun, jadi dalam hidup ya sudah makan banyak garam, dan saya mau share ke kalian, salah satu yang ini powerful sekali adalah, tahukah bahwa Kristus katakan di sini bahwa tahukan bahwa yakin bahwa Kristus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Awareness bahwa Tuhan ada dalam kita. Malah di ayat lagi katakan Christ in you is the hope of glory. Jadi pada waktu istri saya share pada orang perempuan yang menghadapi problem dengan pornografi. Yang dia share, just bayangin, kamu lihat pornografi, Tuhan ada sama-sama kamu. Kira-kira gimana ya? What will Jesus rasa gitu? Dengan awareness ini, dia bebas. It's very powerful. Ini saya lihat even sebagai businessman, sebagai kalian sebagai apapun juga. Remember that Christ is in you. Ujilah, test. Awareness ini secara ini adalah kunci saya lihat anak-anak kita bisa hidup dalam integritas. Si anak saya si Jesse yang ngomong, ya mam, dan as a anak muda, as young people, sebagai anak muda dia temptation itu banyak. Tapi one thing yang saya pegang adalah saya dipercayai pada orang tua saya mempercayai saya. Saya nggak mau membuat sampai mereka itu. Saya nggak mau IO untuk orang tua saya untuk saya bisa menjaga hidup yang benar. Temptation untuk nggak benar itu banyak sekali kata dia. Tapi I remember
saya nggak mau ada buatnya apa tuh sampai apa sih buatnya kok mendadak saya lupa. Tahu maksud saya kan? Kalau orang tua mempercayain, saya nggak mau kamu sampai trust saya nggak mau sampai saya apa ya sebelumnya. Tahu maksud saya anyway. Itu dan itu yang membuat saya sampai saat ini dan saya mulai share juga pada anak-anak saya. Jadi generation after generation ini sudah kuncinya. Yusuf sudah bayangin. Dia lakukan the best. Apa yang terjadi? Dia difitnah. Malah satu hari istrinya begitu berahi kepada si Yusuf ini, langsung Yusuf waktu kerja nggak ada orang. Pakaian Yusuf, baju Yusuf dipegang, dia mau lepasin bajunya. Dan Yusuf pada saat itu langsung keluar, lari sendiri. Dan bajunya dipegang misi sama istrinya Potifar. Dan begitu Yusuf lari, istri Potifar berubah. Dia jerit-jerit. Dia sampai pegawai pada datang. Itu Yusuf. Bukan orang Mesir. Dia coba mau rape saya. Bayangin sudah. Dia kasih tahu kepada suaminya. Itu orang yang kamu hire ini. Dia coba mau meniduri saya. Ini buktinya. Hanya di penjara. Yusuf di penjara. Saya Yusuf kalau bicara dia bisa ngomong. Nggak ada gunanya ya. Hidup dalam integritas nggak ada gunanya. Buktinya saya dimasukkan ke penjara. Tapi saya lihat Yusuf luar biasa. Dia nggak punya victim mentality. Oh, saudara, banyak orang-orang punya victim mentality. Poor me, saya dari keluarga miskin, hidup saya, itu orang enak sih. Saya dari keluarga ini, mulai melihat, saya jelek, saya nggak dipandang. Yusuf nggak lihat dari sudut itu. Yusuf mah, dia lakukannya di penjara, sudah. Dia lakukan the best sampai kepala dari penjara trust dia, dikasih responsibility. Sampai dipercaya sekali. Can you imagine that? Dari orang yang benar akhirnya ditaruh di penjara. Sampai akhirnya dia dikasih hikmat bisa interpret impian. Sampai salah satu pegawai raja bagian minum sama bagian yang bikin cooking, makan di penjara. Dan dia waktu itu dia bisa interpret impian dari dua itu orang dan dikatakan Yusuf katanya ya ingat saya ya hampir berapa tahun nggak ingat sudah satu kali raja Firaun yang mimpi dan dia nggak tahu artinya apa dia minta orang-orang untuk bisa menerjemahkan nggak ada yang bisa. Nah barusan salah pegawai itu ingat Yusuf. Di bawah, Yusuf bisa interpret, bisa menerangkan impiannya, sampai dia menjadi second man, the most powerful di Mesir. Dari akibat karena apa? Dia punya integrity, dan Tuhan buka jalan melalui itu semuanya. Di dalam penjara, di dalam hadapi, di fitnah, dia keep that. Integrity tetap bersih baik dan itu saya lihat adalah sangat very very important dalam itu. Nah, integrity saya mau share sedikit. Nelson Mandela dia mengatakan sesuatu yang saya lihat is very important. Dia bayangin di South Africa itu orang kaya sekali. Dan orang putih yang boleh kata yang reign and rule. Tapi akhirnya dia bisa menjadi presiden Nelson Mandela. Dan dia yang katakan ini, yang dia katakan saya lihat is very important. As I have said, the first thing is to be honest with yourself.
Saya mau share ini sangat important. Kalau saudara sampai saat ini punya problem yang rasanya nggak bisa solve terus, number one, you have to honest dengan yourself. Tanya Tuhan. Saya punya problem-problem itu hidup yang mau kita sebutnya hidup yang ya kalau bisa get away gitu. Bahasa Jawanya Cirebon, blubut. Blubut, nggak tahu kalian ada nggak? Nah, mungkin Jakarta nggak tahu. Blubut itu maksudnya harusnya jalannya ke sini ya, kalau bisa ya ke sini gitu. Nggak punya itu. Nah, rootnya itu setelah saya pandat itu sebenarnya saya build my confidence instead saya trust pada Tuhan. Dan saya menyadari confident diri sendiri is the most dangerous thing. Because you think you can do it. Tanpa Tuhan. Without God, kita enggak. Nothing. Jadi saya menyadari pentingnya sekali Tuhan. Tapi I have to find out what is the root. Apa akarnya itu. Dan ini Nelson mengatakan, the first thing to be honest with yourself, you can never have an impact on society if you not change yourself. Kalian masih muda-muda, the sooner kalian find out root, what is causing ini semua. Why kalau saya nggak jujur? Why kalau saya malas? Why kalau saya hidupnya takut, fear? Why kalau rasanya hidup saya selalu full of frustration, lalu marah terus. Why always I compare with others? Nah, cek semuanya. Why di kerjaan I always try to show my image? Orang yang nggak secure adalah always try to show the create the image yang akhirnya orang akan kecewa. Sebab one day kita punya image akan ketahuan. For sure, nggak akan bisa. Bayangin sudah ini, sudah mau nyimpen durian sehebatnya kalian apapun pasti one day baunya smellnya akan kelihatan kebauan. Demikian juga karakter dari orang akan kelihatan. Nah sudah di sini, Nelson Mandela mengatakan bahwa great peacemaker are all people of integrity, of honesty. But humility. Humility adalah bisa melihat kekuatannya, bisa melihat kelemahannya. Dan dia orang yang humility melihat, I have to change. I don't want ini saya entertain terus. I have to deal with it. Kemarin saya counseling dari satu orang. Dia mungkin sudah umur 50. Dia get drug, involve drug itu sudah sejak muda. Keluarganya hancur. Dia punya dua anak. Saya ministry kemarin saja, sebelum saya mau ke Indonesia. Sama. You already try, kamu nggak pernah bisa. Saat ini, the only saya kasih warning saat ini, if you not change, you're finished. Sama. Kalau kamu nggak berubah, you finish. Saya datang hari ini spesial, walaupun saya sibuk sekali. Saya bakal ke Indonesia 5 months. I want to change. Hanya saya mulai share dia. Dia bertobat. Saya mau, the only thing kita bisa change adalah kita need start dengan repentance. Repentance adalah kita mau jalan sendiri. Sekarang kita lihat ini salah. Repentance is change around, berubah di direction. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau bergantung pada Tuhan. Hanya kemarin dia doa, dia repent, dia berdoa Tuhan. Dan saya ngomong, dia ngomong, sekarang bagaimana ya? Sebab saya misi sering kadang-kadang keganggu untuk kayak drug atau merokok. Biasanya start merokok, kemudian drug. Oke. Okay. Everything is in the mind, Jom. Setelah saya kata tadi, kalau si ikan ini melihat cacing suatu yang menarik, atau dia melihatnya cacing adalah umpan untuk menghancurkan saya, maka cacing ini nggak mau dekat-dekat. Saya lihat rokok,
drug sampai dia katakan giginya dia dua sudah hancur, umur 50. Lepas drug itu sampai begitu, saudara. Damage-nya itu sampai begitu, saudara. Jadi saudara, saya ngomong, wow, damage-nya. Nah, kamu sudah melihat itu, can you see? Itu yang menghancurkan keluarga kamu, financial-nya, anak kamu semua hancur gara-gara itu. Can you see? Yang ingat. Cara melihatnya itu berubah. Cara melihatnya, oh, tanpa drug, saya nggak bisa hidup. You see, this drug is like a poison yang akan menghancurkan saya. Get away. Minta spirit of might. Saya doain. Nah, disini katakan, orang yang integrity itu dia mau honest bahwa I need to change, I need to berubah. Nah, dikatakan di sini, integrity it will define what is right. Integrity is recognizing behavior that is wrong and not joining. Nah, jadi kalau orang punya integrity itu, dia bisa mulai tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena tadi, integrity adalah orang yang honest, yang punya orang yang integritis adalah orang yang mempunyai having a strong moral principle. Jadi kita harus diisi pikiran kita moral principle. Saya usulin kalian, assignment kalian mulai tiap hari baca Amsal Proverb one chapter, read it kalau kalian berulang kali, you will get that wisdom. Amsal, Salomo itu yang menulis Amsal. He's orang yang the wisest. Banyak sekali hikmat yang saya akan belajar. Tadi pagi aja saya baca Amsal 17. Saya ngomong, wow, luar biasa. Ribet. Katakan. Ribet sampai hanya ke sini. Saya not good enough sampai di sini. When you read it, just in. Meditate, renungkan, katakan, perkatakan, sampai di sini, that is barusan efektif. Selama di sini, orang tuh banyak anak Tuhan tuh baca firman Tuhan just in here. Selama belum dikunyah, diproses sampai ke sini, walaupun segini, ini kuncinya. Kalau sudah sampai di sini, very powerful, menjadi your conviction. Kalau sudah sampai menjadi conviction, nggak ada yang bisa merubah. Walaupun nggak convenient, because it's the conviction, my conviction. Ada businessman yang saat ini, Chuck Fillet, ini satu perusahaan yang sekarang orang tuh antre beli makanan chicken, makanan salad itu. Dia anak Tuhan, dia punya conviction nggak buka hari Minggu. Walaupun hari Minggu yang paling ramai, dia nggak buka. Tapi from Monday sampai Saturday, antre. Kalau sudah di Amerika, kalian lihat Chuck Fillet itu. Itu waduh, luar biasa, penuh sekali. Why? The conviction. Dia sebagai businessman, dia punya conviction. Hari Sabat yang mau, saya waktu itu hari Minggu. Biar pegawai bisa spend time dengan family, dengan rumah Tuhan segala. Dan dia sudah diberkati. Why? Because dia punya conviction. Nah, saudara, character is doing, katakan, ini is important di sini, katakan. Integrity will define what is right. Integrity is recognizing behavior that is wrong and not joining. Saudara, salah satu yang saya mau ingatkan kalian, pergaulan is very important. Dengan siapa kalian kumpul ini akan menentukan. Firman Tuhan katakan kalau kamu bergaul dengan pemarah, kamu akan jadi tukang marah. Kamu berdoa dengan orang-orang yang hidupnya just mau guyonan, yang mau just hal-hal yang gitu, yang nggak ada artinya, semua just itu yang akan terjadi. Orang yang hidup dengan orang yang pembohong,
orang yang nggak punya value itu karena yang keikut. Dan di sini saudara, reket integrity itu bisa lihat, bisa sense, recognizing ini nggak benar. Tapi unik karakter untuk melakukan. Karakter doing what is right. Jadi integrity kasih warning, okay, this is not right. Dan karakter ini yang mengambil action untuk lakukan. Jadi kalau orang yang karakternya nggak kuat, dia tahu itu nggak betul, tapi dia nggak berani. Oh, kalau saya break relationship dengan teman-teman yang itu, nanti saya dibenci, ya saya nggak mau lah. Nanti nggak punya teman, walaupun itu nggak betul. Kumpul dengan teman-teman yang soal inbox drug, yang tukang minum, ya kalau saya nggak kumpul sama mereka nggak fun, saya nggak mau lah hidup sendirian. Itu karena dia punya nggak karakternya ini. Jadi katakan without doing karakter itu kita tidak bisa tahu sebenarnya karakter ambil action. Kita nggak tahu karakter kita. Nah, banyak orang yang selalu mengatakan, kenapa sih ya saya kok hidup saya itu ngeblok. Saya coba ini nggak bisa. Saya kerja, barusan kerja, sebentar lagi keluar. Cari kerja lagi, keluar. Gitu. Kalau di-trace lagi semua, halangannya kalian di career, di pergaulan sama teman, punya teman ribut, sama ini ribut semuanya. Kalau di-trace semuanya, is something to do dengan karakter. Coba itu, sah, kita harus menyadari. Amsal 10 ayat 9. He who walk with integrity walk securely, securely. But he who preferred his way will become known. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Di Amsal 28 ayat 6 dikatakan, better is the poor who walk in his integrity than one perverse in his ways, though he will be rich. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Nah, ini jelas sekali karena lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya, yang punya karakter, punya integrity, daripada orang yang kaya tapi hidupnya nggak ada integritas. Nah, sekarang saya mau nanya, ini kalian yang masih muda-muda. Kalau kalian yang laki, misalnya, yang perempuan juga sama. Kalian punya pacar, lagi melihat, lagi mulai menimbang-nimbang. Ini anak cantik, beautiful, kaya lagi. Tapi karakternya apa ya? Karakternya apa ya? Kemudian you see another person, ya cantik sih enggak, ya tapi ya not bad, tapi enggak jelek, okay. Tapi karakternya keren. Kira-kira kalian milih yang mana? Ini yang cowoknya sebenarnya, cowoknya. Kalau kalian punya option itu kira-kira gimana? Pilih yang pertama, yang cantik, kaya tapi karakternya ayah. Hidupnya marah, gampang dominan, kontrol semuanya. Tapi kaya loh, cantik lagi. Ini satu lagi, baik, dia sabar, dia hidup based on word of firman Tuhan. Karakternya apa? Kira-kira yang mana? Cowok-cowok, kira-kira yang mana? Ayo, Jason, kira-kira yang mana Jason? Pilih yang mana Jason? Kalau video gimana nih? Sama Jason nih, sebenarnya. Kalau aku sih okay. Pilih, kalau aku sih pilih karakter sih. Karakter dulu. Hmm. Ya. Oke. Okay. Kalau William gimana William? Saya kapan? Halo. Ya, ya. Gambar oh, ya. Sop itu. Iya, iya, itu ya sama deh Pak, karakter Pak. Ya. Karakter ya. Oke. Okay. Hmm. Nah, kalau Elita sendiri sama
Kathleen gimana kira-kira? Cowoknya ganteng, kaya. Karakter apa? Hah? Karakter. Karakter ya. That is very good ya. Ya apalagi zaman sekarang perempuan-perempuan yang di Toronto zaman dulu tuh waktu tahun 80 tuh perempuan yang student-student yang sekolah di high school, di university itu nggak pernah make-up-an itu. Atau zamannya dulu tuh tahun 80-an itu mereka simple gitu. Kemudian 10 tahun kemudian saya ketemu di Toronto di Indonesia jadi bank manager dan semua. Astaga. Apa itu? Masa lupa bahasa? Karena apa? Di permaknya. Dirubah itu. Di permaknya maksudnya make-up-an segala gitu. Jadi sampai bisa saya nggak recognize. Gitu, ya. Nah, dikatakan di sini, jadi tadi Amsal 11, ini penting. Amsal 11, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithfully will destroy them. Orang jujur akan berhasil karena dituntun oleh ketulusan mereka, tapi orang licik akan dihancurkan oleh kecurangan mereka sendiri. Salah satu yang penting sekali, orang yang integrity ini, kalau dia dari integrity ini adalah dia itu di guide. Integrity upright will guide them. Jadi sudah hidup kita yang benar integritas ini akan guide kita jalan mana yang kita harus pergi. Pada waktu kalian harus mengambil pilihan ini, your integrity sebagai satu indicator, satu modal besar untuk guide kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup yang dalam kesuksesan itu. Jadi kalau saya lihat, walaupun kelihatan katakan firman Tuhan, lebih baik kamu miskin tapi punya integritas daripada hidup yang, you know, orang-orang yang sukses itu banyak mereka hidup yang tadinya nggak punya apa-apa, miskin. Tapi karena integritas mereka membawa mereka hidup dalam kesuksesan. Itu menjadi keberhasilan mereka. Nah, terakhir, saya mau terakhir aja. Saya lihat, kembali lagi saya bersyukur, istri saya very strong di dalam mulai untuk integrity itu. Jadi, ini yang menolong sampai kalau saya lihat hidup anak-anak kami semua, hidupnya integritas, hidupnya benar, memberikan dampak, memberikan blessing pada orang-orang, tiga-tiga anak itu saya lihat, ini kuncinya. The righteous man walk in his integrity. His children are blessed after him. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi kalau if you want to see anak-anak kalian, you want to see legacy dalam hidup kalian, this is the key. Hidup dalam integrity. Anak melihat. Jadi integrity ini akan menentukan even generation to come. Saya mau encourage kalian itu semua ya. Jadi itu aja saya mau share hari ini. Kira-kira mungkin ada pertanyaan, ada apa, silakan ya. Go ahead. Hi BCC families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put this God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya, BCC Families. God bless!